Meskipun sedang berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19, tetapi kehidupan seharian masih perlu diteruskan dengan mengamalkan normal serta norma baharu. Bagaimana pula dengan pendidikan untuk anak-anak? Adakah kita sudah bersedia untuk membuka sekolah dengan norma serta norma baharu? Kerajaan telah mengisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bermula 18 Mac. Seterusnya, tempoh PKP telah dilanjutkan beberapa fasa termasuklah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang bermula pada 4 Mei. Sepanjang tempoh ini, kerajaan telah menetapkan bahawa semua institusi pendidikan ditutup. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM telah menyediakan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah untuk diedarkan kepada semua sekolah mulai 4 Jun bagi membolehkan pihak sekolah dan guru-guru membuat persediaan sewajarnya. Garis panduan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan murid, guru serta warga sekolah sentiasa diutamakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP diadakan di sekolah. Selain pengurusan sekolah dan asrama sekolah dapat berjalan dengan lebih teratur dan lancar. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Mat Jidin dalam temubual eksklusif Bersama Bernama berkata, garis panduan ini dibuat melalui perbincangan serta kerjasama rapat antara kementeriannya dengan Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan Majlis Keselamatan Negara. Okay, ini adalah garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama rapat daripada Kementerian Kesihatan. Ya. Kita berbincang secara mendalam setiap langkah yang sepatutnya diambil di sekolah. Maka kita kumpulkan langkah-langkah ini, kita masukkan dalam garis panduan ini yang akan diedarkan kepada pihak sekolah, pihak pengurusan sekolah, diedarkan kepada guru-guru juga dan akan menjadi rujukan untuk ibu bapa. Bermula dari pintu pagar sekolah, bermula daripada pintu pagar sekolah di mana garis panduan menetapkan bahawa sampai sahaja pelajar ke sekolah, maka suhu mereka akan diperiksa dan mereka akan ditanya sekiranya mereka ada mempunyai sebarang simptom. Ya. Jika pelajar ada simptom, kena maklumkan kepada guru, maka guru akan mengambil tindakan yang selanjutnya. Dan kita juga sedar bahawa pelajar-pelajar ini kadang-kadang sampai ke sekolah berjalan kaki, naik basikal dan sebagainya. Dan kadang-kadang suhunya akan tinggi sedikit ya, daripada 37.5. Maka dalam garis panduan itu juga disebut bahawa pelajar-pelajar ini akan diminta untuk berehat dahulu untuk memastikan badan mereka agak lebih sejuk dan akan diperiksa suhu sekali lagi. Garis panduan ini menentukan beberapa ketetapan yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah seperti pengurusan bagi penjarakan sosial di dalam kelas, kawasan sekolah, kantin dan juga asrama pelajar. Di dalam kelas, meja dan tempat duduk murid dijarakkan 1 meter bagi memastikan wujudnya penjarakan sosial antara murid serta bilangan mereka dalam sesebuah kelas juga dikurangkan mengikut kesesuaian jumlah murid dan kelas di sesebuah sekolah. Begitu juga bagi sesi pembelajaran yang akan diadakan di kelas terapung seperti makmal sains, pusat sumber, makmal komputer dan lain-lain lagi. Sekarang ini kita berada di makmal sekolah dan jika kita lihat telah ditandakan jarak-jarak bagi memastikan adanya penjarakan sosial. Boleh tengok saya dengan Datuk DG, space tengah-tengah ni tak boleh ada orang. Datuk DG berada dalam 1 meter daripada saya, begitu jugalah dengan pelajar-pelajar lain di sekolah ini. Dan ini bagi memastikan bahawa pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dalam keadaan selamat. Ini semua dalam SOP kita, kita pastikan bahawa adanya penjarakan sosial dari di antara setiap orang pelajar. Masa rehat juga akan dilaksanakan secara fleksibel bagi mengurangkan risiko lambakan murid di kawasan kantin dalam satu-satu masa. Kita sekarang ini berada di kantin sekolah dan dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak KPM, semua pelajar perlu membeli makanan berbungkus. Ya. Pihak kantin akan bungkuskan siap-siap makanan. Ada beberapa pilihan untuk pelajar. Dan pelajar akan beratur mengikut garisan yang telah ditetapkan, jaraknya 1 meter dari seorang pelajar ke pelajar yang lain. Dan mereka mengambil makanan, ada makanan ini dengan kuih dan juga air. Mengambil makanan tersebut, terus ambil makanan, terus bergerak balik ke kelas. Dan pelajar-pelajar akan
makan di dalam kelas. Lepas makan, mereka perlu bersihkan. Bagi memastikan tidak berlaku kesesakan di laluan dalam kawasan sekolah pula, laluan akan ditanda dengan anak panah yang menunjukkan arah laluan dan lebih mudah sekiranya ia diwarnakan mengikut arah anak panah tersebut. Ini di ruang jalanan di sekolah. Kita boleh lihat ada anak panah ya menunjukkan arah laluan setiap pelajar. Dan maknanya pelajar yang sebelah kanan bergerak ke hadapan, manakala pelajar sebelah kiri ini akan bergerak ke arah ke belakang. Maknanya tidak akan berlaku pertembungan. Ya, ini kita laksanakan di semua sekolah. SOP kita di semua sekolah. Cara yang terbaik adalah untuk memastikan semua jalan laluan adalah sehala. Tapi dalam keadaan di mana laluan itu agak besar, kita boleh buat laluan dua hala, tetapi dengan penjarakan dan juga dengan anak panah yang jelas. Seterusnya, bagi sekolah yang mempunyai kemudahan asrama, garis panduan ini juga telah menetapkan beberapa peraturan yang meliputi kawasan bilik tidur pelajar, penggunaan tandas, bilik isolasi dan dewan makan. Jika kita lihat jarak antara katil ini lebih kurang 1 meter di antara katil, dan di atas di bahagian atas, katil di bahagian atas tidak ada pelajar yang akan tidur di katil bahagian atas, cuma di bahagian bawah sahaja. So jika kita tengok, maknanya telah ada penjarakan, dan ini merupakan salah satu SOP yang kita gunakan ya. Untuk sekolah yang memang katilnya setingkat, tak ada masalah, memang di bawah sahaja. Untuk sekolah yang guna katil dua tingkat, yang di sebelah atas kita tak akan gunakan ya, kerana risikonya agak tinggi, maka kita gunakan katil di sebelah bawah sahaja ya. Dan kita pastikan bahawa ada jarak di antara katil-katil ini, dan juga terdapat jarak di antara loker-loker yang digunakan oleh pelajar. Cuma disiplin ya. Ini guru-guru akan memainkan peranan bagi memastikan bahawa pelajar ini bila masuk dorm, walaupun katil ini jauh, tetapi mereka masih perlu memastikan bahawa jarak sosial itu sentiasa ada ya. Tak boleh nak main-main peluk-peluk dengan kawan dan sebagainya, untuk memastikan bahawa mereka sentiasa dalam keadaan yang selamat sewaktu tinggal di asrama. Dewan makan ini dah ada nama siap-siap untuk pelajar. Dan ini boleh dilakukan dalam konteks sekolah yang tak ramai. Dalam asrama yang tidak ramai, maka sekolah telah membuat keputusan bahawa setiap meja ini pelajar dah ada nama dah masing-masing. Jadi bukan sahaja untuk makan 5 kali sehari ya, tetapi juga untuk persediaan kelas malam. Prep dia akan dilaksanakan di sini juga. Jadi dalam konteks sekolah menengah kebangsaan Ku Husin ini, memandangkan kapasitinya ada, mereka boleh laksanakan ya. Masuk saja ke dewan makan, mereka boleh basuh tangan dahulu, mengambil makanan, dan makanan di sini akan pack. Kita memang minta kantin packkan makanan tersebut, bungkuskan makanan, pelajar akan ambil makanan yang telah dipack tadi dan mengambil tempat masing-masing. Selesai makan, untuk keluar mengikut pintu satu lagi. Dalam garis panduan itu tersebut dinyatakan bahawa setiap sekolah memang kena ada bilik isolasi. Jadi kena ada satu isolation room, bilik isolasi ini. Jika pelajar menunjukkan sebarang gejala, maka pelajar ini kena dibawa ke sini, dan pihak sekolah selain daripada berhubung dengan ibu bapa, akan berhubung dengan pusat kesihatan yang terdekat. Jadi kita dah minta supaya sekolah sentiasa berhubung dengan pusat kesihatan sekiranya berlaku sebarang kes emergensi. Garis panduan ini tidak hanya menumpukan kepada keselamatan murid, malah guru-guru yang bertugas di sekolah masing-masing dengan kewajipan mengadakan penjarakan sosial. Jika kita lihat di sini, ada satu meja guru, kosong satu, dan ada satu lagi meja guru. Jadi guru-guru tidak perlu risau bahawa mereka akan bersesak-sesak di dalam bilik guru, kerana pihak sekolah di dalam garis panduan yang kita keluarkan, pihak sekolah perlu memastikan bahawa terdapat penjarakan sosial walaupun di dalam bilik guru juga. Jadi sebab itu kita akan terus pastikan bahawa semua sekolah memastikan adanya penjarakan sosial. Guru-guru yang dipindahkan daripada bilik guru yang asal akan ditempatkan di bilik-bilik yang bersesuaian, termasuklah pusat sumber dan sebagainya. Sementara itu, Dr. Razi turut mengingatkan semua sekolah untuk mematuhi garis panduan yang disediakan ini dan melakukan persiapan rapi agar semua sekolah bersedia apabila kerajaan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah kelak.
Untuk memastikan garis panduan ini dipatuhi, pertama sekali kita di peringkat kementerian kita ada Jabatan Pendidikan Negeri, di bawahnya ada Pejabat Pendidikan Daerah. Jadi Pejabat Pendidikan Daerah akan memainkan peranan untuk memantau sekolah-sekolah, memastikan sekolah-sekolah mematuhi SOP-SOP yang telah ataupun garis panduan yang telah disediakan. Kami di pihak kementerian juga termasuk saya akan singgah di sekolah-sekolah untuk melihat pelaksanaan garis panduan yang telah diadakan. Jadi kita amat berharap dan kita yakin, ya, kita yakin bahawa pihak pengurusan sekolah dan juga guru-guru akan dapat membantu kita memastikan bahawa garis panduan ini dipatuhi. Ya. Sebab kita apa yang penting adalah untuk anak-anak kita kembali ke sekolah dan kembali dalam keadaan yang selamat. Pada hari ini masih belum ada sebarang tarikh pembukaan sekolah. Kalau yang tersebar di WhatsApp dan sebagainya itu bukan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Kami belum menetapkan sebarang tarikh pembukaan sekolah. Kami masih memantau bersama dengan pihak KKM dan juga pihak MKN untuk memastikan keputusan untuk membuka sekolah itu dibuat berdasarkan data-data yang lengkap. Yang akan ke sekolah dahulu adalah pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 saja. Ini perlu jelas. Saya dapati ada ibu bapa yang risau, ya, kita buka semua sekali. Ya, tidak, kita akan cuma buka untuk pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 saja, ya, kerana mereka lebih matang, lebih mudah untuk diuruskan supaya mereka dapat mematuhi garis panduan yang telah dilaksanakan. Jadi secara keseluruhannya semua sekolah menengah akan dibuka, sekitar hampir 3,000 buah sekolah di seluruh negara. Cuma kita akan memberikan notis 2 minggu lebih awal sebelum sekolah dibuka. Kita amat berharap anak-anak nanti apabila datang ke sekolah, pastikan bahawa penjarakan sosial itu sentiasa diamalkan sepanjang mereka di sekolah dan juga sepanjang perjalanan mereka ke sekolah dan sepanjang perjalanan mereka balik dari sekolah. Apa yang saya ingin tekankan bahawa garis panduan ini akan sentiasa ditambah baik. Dan apabila sekolah dibuka kelak dan kita lihat bagaimana perjalanan garis panduan ini, dan sekiranya terdapat ruang-ruang untuk kita tambah baik, maka garis panduan ini akan terus ditambah baik bagi memastikan seperti mana saya sebut tadi, pelajar hadir ke sekolah dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan yang selamat.